Saudara Pekan Literasi Digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia diapresiasi positif pemerintah daerah maupun para peserta karena berkontribusi positif terhadap cakupan informasi maupun maksimalisasi pemanfaatan literatur digital. Pemerintah daerah maupun warga masyarakat para peserta mengapresiasi positif pelaksanaan Pekan Literasi Digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Kota Sorong. Pekan Literasi Digital Kominfo tersebut dinilai berkontribusi positif terhadap cakupan informasi maupun maksimalisasi pemanfaatan literatur digital. Terima kasih Pak Tim yang datang, bisa memberikan sosialisasi sekaligus memberikan karena kita telah baik. Kemudian hal-hal yang kita tidak tahu, kita bisa tahu. Terjadi di mana? Kita bisa tahu hari ini, karena melalui informasi-informasi, internet dan lain sebagainya. Terima kasih kepada tim dari Kementerian Kominfo dan peserta yang ada tinggal ikutlah untuk yang baik. Biar apa yang kita tahu, kita tahu. Nah, kita ngomong sesuatu yang kita tahu, pasti. Semua orang bisa akui, tapi kita ngomong sesuatu yang kita tidak tahu, orang tertawa kita. Yang pertama niat saya mengikuti literasi digital ini adalah ini yang kedua kalinya. Yang pertama karena saya bergerak di media sosial, kemudian mengembangkan sebuah usaha juga di media sosial, penggiat media sosial juga. Di sinilah saya mau belajar bagaimana menggunakan sosial media yang baik, kemudian membawa aspirasi-aspirasi di komunitas saya untuk bisa didengar oleh pihak-pihak yang terkait dengan sosial media, kebetulan dengan Kominfo. Anggrini Sumbung, Jawa M Channel.